Mak kata tanah satu ekar itu bagi 4 orang. Anak mak ada 7 lagi orang. 7 orang. Tanah yang satu ekar ini dia bagi untuk 4 orang. Dan tanah yang satu ekar lagi untuk 3 orang. Yang satu ekar untuk bagi 4 orang, dia suruh pecah 6 lot. Anak 4 orang ini 1 orang 1 lot. Yang 1 lot tu dia kata siapa nak cara kerja masih hidup dia akan bagi tanah 1 lot ini. Dan yang 1 lot lagi dia suruh jual. Yang jual itu bila dapat piti dia suruh bahagikan semua ke adik-beradik. Jadi macam mana dengan tanah ini? Kena faraid ke macam mana? Tak lengkap soalan ini. Kalau mak tu suruh buat masa hidup, dapat hak masing-masing dah, tak ada dah kita faraid. Tapi kalau mak wasiat, tidak sah. Mak wasiat, mak ada 2 tanah. 2 tanah. Seka-seka contoh. Mak kata kalau aku mati, tanah mak ni ada 2 pak. Di butuk se, di di benda apa ni tersak nu se. Hak di butuk ni mau bagi 3 orang. Kalau aku mati bila-bila. Ha, boleh ke mau 3 orang? Hak di tersak nu mau bagi 4 orang. Faham tak? Tidak sah. Sebab wasiat kepada anak tak boleh. Yang boleh mak tu beri dah masih hidup. Hebah dah. Nah, beri sisa dah. Faham tak ni? Sebab Nabi kata la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Anak kan waris, tak boleh. Yang nak wasiat ini kepada yang bukan waris. Kita ada anak angkat, anak angkat dapat tak saka? Tak dapat, baru sah wasiat. Faham lagi? Kita ada anak betul, lepas tu ada anak saudara yang kita sayang. Anak saudara dapat tak? Tak dapat. Walaupun kita sayang. Yang tak dapat ni kita wasiat. Faham? Jadi masalah ini kena tengok. Mak dia tu beri masa hidup, sesah dah. Kalau berkata lepas mati, gini-gini, tak sah. Malaikat semua waris bersetuju.